Hai sahabat YouTube, kali ini saya berada di Pasar Limbangan, Kabupaten Kendal, mau berburu durian pahit manis di daerah ini. Di pasar ini, biasanya para pedagang memasarkan duriannya. Namun perburuan kali ini ke kebunnya, ya, yang berada di Alas Klangon. Posisinya berada di lereng Gunung Ungaran sebelah barat ini. Perjalanan dari Pasar Limbangan menuju lokasi kira-kira 30 menit. Ya, akhirnya sampai juga di tengah kebun durian yang kita tuju. Terlihat di belakang saya pohon durian menjulang tinggi, dengan buah yang lebat namun nampak kecil-kecil. Karena ketinggian sekitar 20-30 meter, jadi agak jauh kalau kita lihat. Karena pohon tinggi, biasanya kita hanya menunggu durian jatuhan dari atas. Ya, karena ini awal musim, durian masih sedikit yang jatuh. Kondisi durian nampak kecil-kecil karena mungkin faktor musim. Ya, kemarau panjang membuat durian tidak begitu besar, tapi rasanya legit, nikmat. Di alas ini masih banyak hama seperti tupai dan musang atau luwak yang sering memakan durian waktu masih di pohon. Nah, seperti yang diperlihatkan kakak saya ini, durian masak pohon dan dimakan tupai biasanya manis dan legit. Nah, kita coba buka salah satu durian yang jatuh. Ketebalan dagingnya sedang, namun rasanya legit, manis, pokoknya mantap. Gimana, bos? Di kebun ini, durian yang ditanam adalah jenis unggulan klasik seperti matahari, petro, kemudian merica, dan durian kepodang khas daerah Limbangan sini. Oke sahabat YouTube, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi gambar loncengnya ya. Terima kasih.